Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Capit Jonogiri. Kali ini saya sedang ngarit pari, guys. Ini adalah kegiatan saya di kampung, guys. Bantuin mertua ngarit padi, guys. Kita lanjut ngarit padinya, guys. Hari ini, guys, lagi panen, mantuin mertua, guys. Kalau nggak mantuin, ntar anaknya diminta kembali, repot, guys. Nih, kita mikul, guys. Sudah lama nggak mikul ini pundaknya, guys. Ini sebenarnya iketannya kecil-kecil, tapi berat juga karena lama nggak mikul, guys. Aduh, guys, pemandangannya bagus. Oh. Ini suasana pagi hari, guys, di sawah saya, guys. Tio jalannya lumayan susah ini mikulnya, guys, melewati galengan-galengan, guys, jadi nggak segampang yang dikira. Ini kiriman sudah datang, guys, tuh. Sarapan sudah datang dikirim, enak kan? Iya. Kiriman sudah datang, guys. Ayo tak lewat. Waduh. Dikirim, guys. Kiriman datang. Ayo, singgir, singgir, singgir. Ini kita tumpuk di situ dulu, nanti diangkut sama mobil. Jadi kita dari atas itu kita bawa turun. Kita pikul ini, guys. Nanti akan diangkut sama mobil. Ini, guys. Jadi kita tembus sini, nanti diangkut mobil karena si jeraminya ini sendiri buat pakan ternak sapi. Jadi semua kita bawa pulang. Kalau nggak punya sapi, ini sebenarnya dirontokin di sini. Jadi tinggal dibawa padinya saja. Karena jeraminya mau dibuat pakan sapi, makanya si ini dibawa pulang semuanya. Oke, guys, inilah kehidupan di kampung. Kita harus wani rekoso, guys. Kalau nggak wani rekoso, nggak bisa hidup di kampung, guys. Tapi di kampung itu menyenangkan karena udaranya enak sekali, banyak pemandangan hijau, guys. Tapi kalau di kampung terus ya bosen, guys. Oke, guys, saya lanjut mikuli padi, guys.
Mantap. Teman-teman di luaran sana banyak yang belum tahu buah ini. Ini adalah pohon gude, guys. Ini bisa disayur, bisa buat urap. Kalau masih muda bisa buat urap, guys. Sama buat sayur. Kalau yang tua seperti ini, guys. Isinya, guys, ini. Ini udah yang kering. Nah, ini juga bisa disayur juga meski sudah tua. Ini kalau orang sini sangat menu andalan sayur, guys. Sayur gotri ini, guys. Ini namanya gude, guys. Ini sangat enak sekali. Gude, guys. Ini yang kering, guys. Kalau yang kayak gini masih muda, guys. Ini sayur bening juga bisa kalau masih muda. Ini pohonnya seperti ini. Hanya ada di Wonogiri ini. Biasa ditanam di sela-sela tanaman padi, di kebun-kebun ditanami seperti ini, guys. Ini buat sayur. Teman-teman juga bisa mendengar kalau itu ada suara binatang namanya gareng, guys. Kalau sudah ada suara gareng itu menandakan musim kemarau sudah tiba, guys. Sudah berhenti bunyinya. Biasanya kalau musim gareng berbunyi, no, suaranya sayup-sayup terdengar, guys, suara gareng. Itu suara binatang namanya gareng, guys, kalau di Wonogiri. Itu menandakan akan musim kemarau. Lanjut bawa pulang, guys.